Hey you everybody, so welcome back to With Me, Super Booming, terkeren, terkece, terkids. What's up bro? So everybody, kali ini gue bakalan mengajak kalian semua bernostalgia dengan salah satu game yang pernah hits atau yang pernah menjadi game terbaik di versi game bola ya pada masa itu, yaitu game PES 2000. Wow. Mungkin teman-teman ada cerita di balik game tersebut, bagaimana kita dulu di rental menunggu, apalagi di bulan Ramadan gitu kan, sambil main PES. Kali ini kita bakalan bernostalgia dengan game tersebut, bre. Oke teman-teman, sebelumnya itu langsung aja nih kita coba tes duit. Oke guys, ini seperti biasa kita sudah berada di tampilan awal menunya dari PES 2013 everybody. Langsung aja kita bakalan mainin one match. Kita coba di UEFA Champion, no, exhibition aja. Oke, good. Kita pakai Real Madrid. Teman-teman kita pakai Real Madrid. Mungkin teman-teman ingin bernostalgia klub siapa saja, yang pemain apa aja yang pada zaman ini, zaman 2013 ini ya. Kita lawan Manchester United saja, Bu. Oke, kita lihat gameplaynya. Yes. Ini dia formasinya, ada Ozil, ada Fabio Quintraro. Gila emang ini masa-masa keren enggak sih? Terus kita ganti dulu pemainnya, kita setting dulu, Marcelo masukin, terus ini pemain-pemainnya loh. Mungkin kalian pernah bermain ya di PES 2013 pada masanya. Jadi kita sekalian bernostalgia everybody. Casillas, kita masukin Casillas. Terus juga ada Modric, bro. Gila. Pengen nih. Wah, masa-masa ini masa-masa. Casemiro 2013 udah ada, guys ya. Gila, berarti dia pemain lama ya. Ada si Ozil dan lain sebagainya. Teman-teman, langsung aja kita gameplay. Kita setting dulu waktunya biar enggak terlalu lama. 5 menit cukup lah ya. Ini top player. Kita coba ini aja, extra time. Gak usah. 6. Oke, okay, good. Langsung saja, bro. Here we go. Ini dia. Kita bermain PES 2013. Kita harus nostalgia nih, bro. Iya. Yang harusnya ada di situ. Jangan. Tuh. Ini aku matiin sih ya. Soundnya. Langsung aja kita skip. Nah, ini dia. Teman-teman. Real Madrid berhadapan dengan Manchester City United. Wow, masa-masa waktu itu ya. Masa-masa kita dulu, aku main 2013 ini masih SD, guys. Masih SD kelas 6. Keren banget aku. Kelas 6 SD main PES 2013 tuh di rental, dan juga pernah waktu itu punya PS3, jadi mainnya di PS juga. Nah, ini secara garis besar semua orang pasti sependapat dengan saya bahwa PES 2013 adalah PES yang terbaik pada masanya. Dan sampai sekarang sih masih bagus lah. Masih layak untuk dimainin, guys. Ini dia, wah, ada Modric, ada Xabi Alonso, Ricardo Kaká, Marcelo masih muda di sana. Ada siapa nih? Arbeloa, Karim Benzema, Di Maria, dan Cristiano Ronaldo. Bang Ronaldo ya, bang ya. Gila. Bernostalgia. Teman-teman juga, selain gua main di sini, gua bakalan live juga di TikTok tentang game ini, bro. Jadi kalian jangan sampai bang ketinggalan buat nonton ternyata aku, bro. Sambil nostalgia, sambil bermain, kemungkinan besar kita bakalan main Master League-nya, guys. Oke, langsung saja. Ada De Gea, Ferdinand, Carrick, Van Persie, Rooney, Kagawa. Gila. Emang masa-masa itu, masa-masa bola itu lagi bagus-bagusnya ya, guys ya. Go. Oke, Ricardo Kaká. Ini kita setting dulu. Setting speednya kita naikin. Nah, biar agak cepet.
Ah. Nice. Kameranya sudah benar belum nih? Tim. Ini lah yang benar ya. Oke. Versi. Gila ada para Messi, para Messi kalau nggak salah udah pensiun ya. Ah. Kakak lagi. Tema. Ya elah. Gila tenang Ronaldo. Kenceng bener, Bang. Pas, Bung. Guys. Sumpah keren. Kakak ambil kakak. Oke, Ricardo kakak. Masih kakak. Samping, Ronaldo. Apa sih skill sih? Wah, sumpah main ini udah lama, bro. Wow. Nice. Marcelo. Modric. Ricardo kakak, counter attack. Lihat, cakep. Oke, Ronaldo. Ronaldo. Ada Ferdinand. Wah, gila. Wow. Kira aja, Bung. Di Maria. Bagus, cakep. Cakep. Wah. Hampir, bro. Hampir aja, Bang. Ronaldo. LB short corner. Masain yes. Yang ambil, bro. Keren ya, keren enggak guys? Keren. Gimana tanggapan kalian di kolom komentar ya? Ashley Young. This is lovely passing to watch. Ah. Wah. Masih kali-kali gagal. Oh, tidak. Hey. Hampir saja, Bung, Van Persie. Saja, Bung, hampir, Bung. Good. Maria. Modric. Ah, cakep. Ronaldo. Wah, sumpah. Modric. Gila, bro. Sumpah ini keren banget sih. PES ini keren banget, sumpah enggak bohong aku. Teman-teman wajib nyobain, teman-teman wajib nostalgia game ini, bro. Ya. Apalagi kalau kalian punya klub salah satu penggemar klub di tahun 2013 ya. Karena tahun 13 itu tim-timnya bagus-bagus. Main pemain legendnya masih ada lah kayak Kakak gitu kan. Siapa lagi kira-kira? Versi. Menurut saya tahun 2013 itu ada tahun yang seru-serunya gak sih? Wow. Hampir, bro. Tipis, bro. Nice. Good. Oke, Arbeloa. Set. Set. Cakep. Ya ilah. Ada apa gerangan, Bung? Permainan sudah cantik sekali. Tapi belum jebol juga tuh. Afterwards.
Gila Sergio Ramos. Gila parah ini bang, parah parah. Oke, good. Aduh. Wow, kasih las bro. Kasih las, kasih las. GG juga kasih las, cuk. Anjay. Kartu merah, bro. Kartu merah, bro. Mana ini? Wah. Saingan sulit. Ayo Marcelo kejar, Marcelo. Marcelo kejar. Ronaldo. Oke. Babak pertama masih 0-0 ya. Kuat juga nih. Langsung babak kedua. Beloa. Good. Ronaldo. Ah. Yang kita harus ganti masukin pemain deh. Guain. Ih, Morata, bro. Young. Oh. Oh, tidak. Wah. Rooney, bro. Gila. Parah ini. Wajib, wajib, wajib. Comeback. Higuain masuk. Semoga Higuain membawa perubahan, guys. Ya. Marcelo's cross. Here's Modric. As. Ayo Marcelo, aduh Marcelo maju lagi. Oi. Offside, offside, offside. Flag was up. Just caught offside there. Good call by the assistant referee. Xabi Alonso. Hello. Cristiano Ronaldo. Nah. Koplak, koplak. Lah. Lah. Waduh, gimana ini, Bung? Nah. Kacau ini, kacau, kacau, pribadi. Maklum lah guys ya. Ini udah lama gak main PES 2013 ya. Van Persie.
Oke, bersih. Lah. Gila emang sumpah ini. Di luar nalar, bro. Edan, Edan. Hah. Try, let's try. Here's Kagawa. Now cleverly. And the cross dealt with. Ah. Here's Cristiano Ronaldo. Nice. Higuain, ayo Higuain. Go, 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 go. Ah, jauh banget, cuy. Jauh banget, cuy. Wah, ada Nani. Masuk Nani, bro. Bersih. Ronaldo, Ronaldo. Ah. Wow. Cantik, nah, cantik tuh tendang Ronaldo tuh. Nice, gigi nih. Ronaldo masih berjaya-jaya banget ya zaman ini ya. Good, good. Let's try, let's try. Next try. Let's try lagi. Ah, ada 10 menit terakhir, Bung. Apakah kita bisa menyamakan kedudukan? Aduh. Aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh. Apa guys, nggak apa, ini have fun, have fun. Boom. Hey, Modric. Rooney, cleverly. Full time whistle within sight. Here's Varane. Here's Modric. Cristiano Ronaldo. Here's Rooney. And Van Persie. Wow. Maria. Modric. The linesman's kept his flag down. Cristiano Ronaldo. Wah, tinggi banget. Tinggi banget Ronaldo. Tinggi banget Ronaldo. Tidak Ronaldo. Wah, pelanggaran, bro. Parani, parani. Kita jaga di sini nih. Aman, aman. Oh. Kira dia bakal bunuh diri, bro. Now Higuain. Kaka.
Ah. Kita kalah, guys. So, mungkin itu aja ya. Nostalgia kita di PES 2013. Tapi secara serunya atau secara fullnya nanti aku bakalan live streamer di TikTok, bro. Jadi teman-teman harus stay terus. Yang belum follow TikToknya aku, silakan follow biar kalian gak ketinggalan. Kita bakalan mainin Master League-nya. Ya, bernostalgia di PES 2013, bro. So, teman-teman, itu aja yang bisa aku buat video hari ini. Jangan lupa banget like, komen, dan subscribe banget. Subscribe. Thanks for watching this video, and see you. Terima kasih telah menonton video ini, sob. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, kalian terus dukung channel ini agar terus maju dan terus berkembang, sob. Stay tuned. Thanks for watching this video, and see you. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never